Oke teman-teman, selamat datang di channel Mental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain, yaitu mencoba menjadi Kamen Rider Decade, teman-teman. Yang mana di sini aku menggunakan pojok launcher lagi, dan di sini juga teman-teman, di sini ada animasi henshin-nya loh. Nah, bagaimana, apa kalian penasaran apakah Kamen Rider Decade bakal bisa Rider Kick atau bisa mengalahkan monster-monsternya? Oke, sebelum itu kita bakal coba dulu beralih ke mode survival, tapi sebelum itu aku bakal jauhin dikit biar kita lebih enak lihatnya ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang udah lumayan jauh ya kan. Oke, sekarang kita ganti ke mode survival dulu. Nah, di sini kita ambil dulu teman-teman. Ini ada dua chest di mana bakal ada salah satu di sini buat berubah jadi Kamen Rider Decade. Oke, kita buka salah satu. Oke, kita ambil ini dulu. Nah, kita ambil ini adalah drivernya, itu ada kartu diket, dan di sini juga ada pedangnya diket ya. Oke, lihat di sini ada gambar kamera diket teman. Mungkin nanti naik episode atau mungkin di video lain aku bakal coba review Kamen Rider yang lainnya ya. Dan juga semoga developernya mengembangkan ini ya, biar bisa berubah jadi Kamen Rider yang lain. Oke teman-teman, kita mulai. Tapi seperti biasa, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Oke, kita langsung aja coba teman-teman. Oke, kita F5 dulu. F5. Nah, sekarang kita coba. Ini aku taruh F dulu, jadi sebelah kiri kita megang. Sekarang kita pasang beltnya dulu. Oke, sekarang kita ini kartunya kita masukin. Oke, Kamen Rider katanya, terus pencet apa? Pencet R. Decade. Widi, mantep teman-teman. Kita langsung pakai jadi Kamen Rider Decade. Oke, kita coba ulang ya. Dulu. Bentar, ini yang enggak tahu nih, Bang. Karena sih ada kodenya, aku belum pernah lihat kodenya, jadi nggak bisa lihat. Ini mungkin buat lihat itu ya, perubahan decade-nya. Nanti aku coba cari. Kalau aku dapat, nanti kita bakal coba buka videonya lagi ya. Oke, sekarang kita coba R dulu, berubah jadi biasa. Sekarang di sini aku bakal coba lihat tambahkan animasinya biar dia bisa berubah. Kita on-nya, semoga enggak ngelag ya. Nah, oke, sekarang kita ambil, kita pasang. Oke, kita pasang teman-teman. Terus 1 2 3, tiket. Wow, sama saja teman, tapi ada animasi juga ya. Oke, sekarang kita lihat ada senjata kita ya, kita ambil dulu. Nah, sekarang senjata kita berubah jadi itu ya. Lihat. Oke. Bentar, gimana ya cara berubah jadi? Oke, jadi kalian bisa pencet sneak terus plus pencet build biar bisa ngubah senjatanya ya. Lihat nih. Nah, jadi senjata panjang. Sneak build lagi, nah bakal jadi senjata tembakan ya. Kita sneak lagi, bakal jadi senjata panjang. Oke, lihat. Mantap. Oke, kok enggak kena? Wow, langsung one damage ya. Oke, bentar. Kita kesini dulu karena nggak ada perubahan yang signifikan. Jadi aku matikan saja animasinya biar kita nggak terasa ngelag ya. Oke, teman-teman, ini mantap banget akan diket kita. Oke, diket kita punya pedang panjang. Kita buat dulu. Sep. Jadi senjata tas biasa ya. Kita sneak lagi. Oke, jadi senjata yang bisa tembak-tembak ya kan. Oke, kita coba ambil sebelah kanannya ada apa? Kita ambil. Nah, kita ambil ini. Oke, ya kita coba sekarang, kita coba keluarkan zombie piglin ya teman-teman. Kita bakal coba lawan ya, coba keluarin. Oh, bentar aku lupa. Kita harus matikan dulu mode peaceful-nya jadi normal aja ya. Oke, sekarang kita keluarkan. Nah, sekarang dia bawa pedang kayak gitu ya. Oh, ini karena itu ya teman. Karena teksturnya nggak ada PGPU, dan juga karena kita pakai ini jadi seperti ini ya. Kita coba tembak dia. Oke, kita bisa nembak-tembak ya. Coba kita berubah dulu. Oke, pedang. Mantap teman. Nanti kita langsung one hit ya. Jadi kita bisa lawan banyak zombie ya. Bukan zombie sih, piglin. Kita serang teman.
serang. Oke, aduh banyak damage-nya. Oh, tolong. Dan juga kita kayak banyak gitu ya, damage kita enggak banyak langsung berkurang darah kita karena kita punya heal yang lebih tinggi, teman. Oke. Tapi kita enggak ada skill yang bisa kita gunakan, teman. Oke. Ya, aku lihat damage-nya kan sangat sedikit ya kan. Tapi bisa kalian sendiri di sini ya kan. Nah, ini darah kita ya, invisibility. Jadi kita terlihat, terus kekuatan nambah level 3 dan juga tahan di level 2. Oke, teman-teman, itu adalah Kamen Rider Decade kita ya. Oke, sekarang aku mau coba berubah lagi, pencet R lagi. Nah, jadi kita tinggal seperti itu, teman. Seperti biasa kita coba lihat dari atas. Rider Decade. Nah, seperti itu, teman. Ya, cara berubahnya kalau dari atas ya. Wow, mantap banget, teman. Nah, oke, teman-teman, video sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video dan video lainnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.